السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله yang saya hormati tuahumum perhimpunan sodagar muslimah Indonesia. Seluruh anggota persami dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan musyawarah nasional. Perimpunan Sudagar Muslimah Indonesia tahun 2022. Hadirin sekalian, Al-Qur'an menghalalkan aktivitas perdagangan atau jual beli yang dilakukan untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi sudagar merupakan profesi yang mulia karena dalam karena selain disunahkan juga dapat memberikan banyak manfaat kepada diri sendiri orang lain hingga bangsa dan negara perdagangan itu itu disebut di satu rizqi rizki fitijarah 9 per 10 rezeki itu adanya di perdagangan. Jadi di situ memang rezekinya paling banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Siti Khadijah juga merupakan wira usahawan ulung dalam menjalankan usaha. Beliau menunjukkan keteladanan yang patut ditiru oleh para sudagar Indonesia bukan hanya terkait kepiawaian dan profesionalitas di dalam berdagang namun juga nilai-nilai kebaikan yang diterapkan dalam berbisnis seperti kejujuran dan sifat amanah. Jadi core bisnisnya itu al itu jujur, al-amanah wal wafa bil -ahdi, menjalankan amanah dan memenuhi janji itu unsur-unsur penting di dalam perdagangan. Kemudian juga istiqamah. Saudara-saudara sudah agar muslimah potensi Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia Memberikan peluang untuk menjadi pemain global di bidang industri halal. Selain itu, Indonesia memperoleh peringkat keempat dalam indikator ekonomi syariah global. Pencapaian tersebut seyogianya semakin memotivasi kita untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional berbagai capaian dan potensi yang dimiliki Indonesia di bidang ekonomi keuangan syariah memberikan kita optimisme. Insya Allah dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global di 2024. Ini sudah sudah dijadikan ditekatkan 2024 kita pusat halal dan pusat keuangan syariah dunia. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah juga mendukung penguatan bisnis syariah yang dilakukan oleh pesantren-pesantren yang ya, hingga pengusaha besar sehingga penguatan ekonomi keuangan syariah Indonesia bergerak mulai dari akar rumput hingga, ke ngampe, hingga kepada pengambil kebijakan. Pesantren ini tidak hanya tempat melahirkan ulama, tidak hanya ya'adadul mutafakkihi nafiddin, tapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik di sektor real, maupun di sektor keuangan. Dan di Indonesia ada sekian puluh ribu pesantren, kalau itu diberdayakan, itu akan menjadi kekuatan besar. Dan kita kembangkan yang namanya OPOP, One Product, One Pesantren ini bisa berkolaborasi dengan para pengusaha muslim jadi ada kita ingin ada ada produsen ada juga yang optekernya uh, saya nyebutnya sebagai Hamzah Wasal Hamzah Wasal itu huruf Hamzah yang menghubungkan kalimat-kalimat menjadi untayan kata yang indah nah jadi produsen produsen ini kemudian ada ada Hamzah Wasalnya ada pengusaha-pengusaha yang menghilirisasi dan juga memasarkan itu baik nasional maupun global. Saya harap Persami ini juga selain menjadi produsen juga menjadi Hamzah Wasal nantinya itu ya, mengantarkan produk-produk sampai ke, ke tingkat global ke dunia berbagai produk Indonesia. Terkait hal tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa harapan kepada Persami. Pertama, saya harap Persami terus menghidupkan semangat kewirausahaan di Indonesia, utamanya di kalangan pemuda. Saya harap Persami dapat mendorong perubahan mindset di kalangan pemuda agar semakin banyak yang berminat menjadi pengusaha-pengusaha sukses dan inovatif tidak berlomba-lomba untuk menjadi pegawai saja ya. sekarang kemarin itu banyak orang pengennya jadi pegawai Nah sekarang kita dorong supaya mereka jadi pengusaha ya sebagai wira usahawan makanya itu di semua kalangan termasuk di kalangan pesantren pun juga santri itu harus menjadi juga usahawan saya nyebutnya Gus Iwan Gus Iwan itu santri bagus pinter ngaji usahawan nah, itu juga pengusaha kita ini masih rendah dibanding dengan negara-negara lain Sedikit sekali, oleh karena itu, harus ini kita kembangkan. Yang kedua, saya minta persami untuk aktif mendorong akselerasi sertifikasi halal. Tadi sudah saya dengar, ini bagian programnya, ya. Utamanya, bagi produk pangan halal yang dihasilkan oleh UMKM, persami memiliki kesempatan besar untuk menggerakkan UMKM pangan halal nasional agar mampu menembus pasar global. Saya kira ini sudah saya dengar sudah menjadi bagian. Yang ketiga, Persami juga saya harapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terkait pentingnya gaya hidup halal dan memberikan contoh bagi masyarakat dalam menggunakan produk-produk halal buatan dalam negeri khususnya produk UMKM. Pemberdayaan ekonomi umat seyogianya dibangun dengan prinsip keseimbangan, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Pemulihan ekonomi nasional yang kita upayakan seyogianya dilakukan secara inklusif, mencakup penguatan kemitraan dengan UMKM, sehingga UMKM kita bangkit lebih kuat, semakin kompetitif, dan berkembang di pasar yang lebih luas ini kita harapkan begitu jadi UMKM itu kerjasamanya bersifat kemitraan ya. karena kemitraan itu saling menguntungkan bukan bapak angkat ya, bukan belas kasihan tapi supaya kita kembangkan Hadirin yang berbahagia, peran Persami sebagai penggerak ekonomi dan bisnis akan berdampak pada isu-isu sosial kemasyarakatan karena bertumbuhnya ekonomi akan mengatasi kemiskinan beserta berbagai dampaknya. Saya berharap musyawarah nasional Persami dapat menjadi momentum untuk mengukuhkan kerjasama para saudagar muslimah Indonesia untuk bersama-sama seluruh pemangku kepentingan menggerakkan denyut perekonomian nasional khususnya ekonomi syariah memperkuat pemberdayaan umat agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Sebagai tambahan saya uh, sampaikan bahwa mengembangkan ekonomi itu bagian daripada perintah agama, perintah Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi dan bumi ini kita diberi oleh Allah supaya dilola dengan baik. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Allah menjadikan apa yang ada di bumi ini untuk kamu, untuk dimanfaatkan, untuk dilola. Nah, untuk memperoleh kemakmuran itu harus ada namanya asbabul imar, sebab-sebab yang memberikan kemakmuran. Sebab imara itu adalah menggerakkan ekonomi, baik tentu pertanian, Perkebunan, industri, perdagangan, ya, dan berbagai kegiatan keekonomian itu yang uh, harus banyak, harus memperbanyak asbab uh, sebabnya ini harus diperbanyak kegiatannya <tuh> harus diperbanyak dan kita Indonesia itu diberikan oleh Allah banyak sekali, ya baik produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan, produk-produk kelautan, pertambangan bahkan ketika Allah dulu menetapkan itu itu berbagai negara itu kita kebagian yang banyak oleh karena itu bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk menjadi sumber penghidupan bagi kita seluruh bangsa Indonesia. Tetapi asbabul imarah yang banyak itu, ya, itu kalau tidak sesuai syariah, itu sama dengan tidak ada. Ya. Takthirul asbab ghairu mashru'a fi hukmil adam. Oleh karena itu, kita harus disesuaikan dengan syariah. Kenapa? Al-ma'dum syara'an kal mehissan yang tidak ada menurut syara sama dengan tidak ada secara fisik walaupun kelihatannya banyak tapi dianggap tidak ada karena tidak bernilai karena harta itu ada yang dibernilai namanya mal mutakawim bernilai ada yang gairu mutakawim yang tidak bernilai nah yang bernilai itu yang ya juzu intifa'uhu khalal hal ikhtiar yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal jadi barang boleh dimakan boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal bukan dalam keadaan darurat kalau darurat itu babi juga boleh bangkai juga boleh nah ini namanya harta yang bernilai artinya harta yang halal ya oleh karena itu kita memajukan yaitu ekonomi yang berbasis h ha produk halal dan kita sudah membangun zona zona halal dan juga kawasan industri halal di, kita ada beberapa di jawa timur ada sidoarjo sudah kawasan industri halal akan dibangun di gresik kemudian industri halal di banten di cikande sana di modern Kemudian ada di Binban Bintan ya di sana sudah mulai ada kemudian rencananya juga di uh, Riau daratan di Bintan itu di Kepri kemudian di Riau dan akan menyusul. Nah untuk menggerakkan ekonomi syariah ini selain di pusat dibuat komite nasional ekonomi keuangan syariah di daerah kita buat namanya. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, kita harapkan nanti persami di daerah bekerja sama dengan Komite Daerah. Nah, ini sekarang sudah dibangun di Sumatera Barat, di eh, Riau, di Sumatera Selatan, di Nusa Tenggara Barat dan akan terus. Jadi, ini, ini gerakan eh, ekonomi Syariah ini akan terus kita dorong. Ya karena itu kita seperti kita tahu bahwa Indonesia memang potensinya besar. Kemarin saya menghadiri pemakaman AB, saya bertemu perdana menteri Jepang dan saya menyampaikan kita siap menjadi mitra utama Jepang di dalam soal ekonomi dan keuangan syariah. Jepang siap untuk bekerja sama. Waktu Haji kemarin saya ditemui oleh Menteri Perdagangan Saudi Arabia di Mina dan saya sampaikan ini kita punya potensi besar dan anda juga potensi besar. Dia bilang kita siap untuk bekerja sama mengembangkan e, halal dan bahkan dia bilang memang kita selama ini lalai kita itu tidak mengolah ini secara bersama potensinya besar nahnu muqassirun wa antum muqassirun kata menteri perdagangan sana kami lalai kalian juga lalai semua kita lalai semua ya kenapa karena membiarkan keadaan tidak kita lola sekarang mari kita bersama Indonesia Saudi dan negara-negara lain dan Timur Tengah ini juga sudah kita gerakkan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah. Oleh karena itu peran-peran tadi, upteker-upteker itu, Hamzah Wasal itu menjadi sangat penting. Sehingga produk kita itu bisa kita bersami, harus menjadi Hamzah Wasal. Ya. Akhirnya musyawarah nasional Perhimpunan Sudagar Muslimah Indonesia tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan aynayahnya, himayahnya, dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu alamafiqilakumuttarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.